Dapat lagi pagi ini, guys. Tuh. Itu airnya banyak. Lumayan. Bisa buat larva ikan nila merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Semoga kawan-kawan semuanya hari ini diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, pada kesempatan kali ini ingin bercerita saja, guys. Ini alhamdulillah di sekitar kolam bioflow kita kemarin tergenang air, dan kita temukan kemarin sore ada kutu air, guys, atau moina jenisnya. Dan ini bisa kita manfaatkan sebagai pakan alami untuk larva ikan nila merah. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, silahkan di klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya ya, guys, supaya bisa tetap mengikuti video dari channel ini. Oke, guys, langsung saja ya, guys. Nih, ini di genangan sekitar kolam bioflow kita, guys. Kita dapatkan tuh, ini sudah merah-merah. Kita lihat lebih dekat. Guys, ini bisa kita manfaatkan untuk pakan alami larva nila merah. Coba kita tuh, merah tuh. Ini di genangan hujan kemarin, guys. Ini kebetulan sedikit banjir, jadi ada genangan. Merah, guys. Alhamdulillah ini lumayan bisa nambah pakan alami. Coba kita serok ya, guys, ya. Tuh, guys, alhamdulillah tuh kutu airnya banyak. Alhamdulillah. Lihat lagi, guys, tuh masih banyak. Oh, ini akan kita panen nih. Kenapa ada kemungkinan ini efek dari di sini kan ada, nah, di sekitar kita ini ada pohon-pohon buah, ya. Jadi di sekitarnya itu sudah ditebar pupuk kandang dari kotoran. Ada kemungkinan jika tergenang airnya sudah ada bahan organik atau makan kutu air ini, guys. Jadi jika ada starter atau indukan kutu airnya, dia berkembang. Kasarnya ini tanah ini udah subur karena sudah dialiri genangan air, dan juga ada pupuk kandang, gitu.
dan bisa jadi sarapan pagi ini. Nah guys, saya lihat ya guys. Oke guys, sekarang kita sudah di depan kolam larvanya guys. Nah ini udah usia 22 hari guys hari ini. Ini ukurannya sudah masuk 1, 2, 3 cm. Sekarang kita kasih makan pakai kutu air guys. Merah banget tuh, banyak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makan yuk, sarapan segar pagi ini. Ada makan ya guys ya. Ini walaupun nggak kelihatan, kita bisa ngelihat perut ikannya sudah mulai terisi guys. Tuh. Kasih lagi ya. Makan yuk. Perkembangan larvanya alhamdulillah sehat guys, walaupun cuacanya hujan begini ikannya tetap sehat, alhamdulillah. Sekali lagi ya, berganjil. Tuh guys, alhamdulillah tuh perutnya sudah terisi. Oke, sekian dulu video pada kali ini. Alhamdulillah guys, ini di sela-sela aktivitas kita bisa panen kutu air. Jadi jangan susun kalau hujan itu akan berdampak buruk guys. Tapi alhamdulillah ini kita ambil manfaatnya, kita ambil berkahnya. Ini kita dapat kutu air, alhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.